Scan, Oppo Power nggak bisa login, masuk pun nggak bisa. Yo yo yo, welcome back to my channel Yan Iwan #86. Kembali lagi dengan saya teman-teman Yan Iwan. Salam sejahtera, salam nusantara, om swastiastu. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Teman-teman, di kesempatan pada hari ini, di pagi ini saya ingin sharingkan kepada teman-teman mengenai aplikasi Oppo Power. Di mana aplikasi Oppo Power ini ada teman-teman yang menanyakan apakah aplikasi ini bisa login, Mas, Abang, dan ternyata saya coba juga teman-teman. Di sini saya sudah mencobanya, tidak bisa teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe-nya, komen, share, Yan Iwan #86. Nah di sini teman-teman, kenapa tidak bisa login teman-teman? Nah saya nyatakan di sini bahwa aplikasi ini saya coba. Apakah kita untuk menguji scam atau tidaknya, nanti saya nyatakan teman-teman. Di sini saya mencoba membuka aplikasinya dari Oppo Power di sini. Nah di sini aplikasi ini saya sudah login teman-teman berulang kali, segera login tidak masuk-masuk teman-teman, dan segera login pun tidak masuk lagi. Ada apa masalah teman-teman? Di sini saya coba lihat pakai angka 0 juga di depannya juga tidak masuk teman-teman. Nah juga tidak masuk, tidak ada ngefek teman-teman. Salah sandi pun kita coba ubah juga, dan kita pun nggak ngefek teman-teman, sama sekali tidak ada sama sekali ngefeknya. Jadi saya nyatakan ini scam teman-teman sudah, karena juga dibuka dari situsnya juga. Situsnya ini Oppo Power, kita klik dia tidak ada bisa dijangkau situsnya. Jadi teman-teman yang kesulitan login dari aplikasi Oppo Power ini, sekiranya sudah bisa menginformasikan kepada teman-teman bahwa sejauh ini aplikasi ini tidak membayar lagi teman-teman, karena ini sudah terbukti scam karena melalui situsnya saja tidak bisa dibuka, apalagi dari programnya juga tidak bisa diunduh dan tidak bisa login sama sekali teman-teman. Tidak bisa login sama sekali. Jadi sekiranya bisa membantu teman-teman atau menginformasikan teman-teman bahwasanya aplikasi Oppo Power ini sudah saya nyatakan scam karena sama sekali tidak bisa dibuka dan tidak bisa diakses. Bagi yang sudah melakukan deposit, sudah relakan saja karena sudah di dalamnya kita bermain seperti aplikasi seperti ini, ada saatnya lagi dan ada saatnya tidak membayar lagi. Jadi semuanya bersabar dan tetap semangat. See you next tutorial, see you next video. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Salam dari saya Yan Iwan. Thank you.